Pemirsa JTV, senang sekali saya Nita Fitria bisa kembali menyapa pemirsa semua dalam program Tulungagung Sehat. Nah, seperti biasa program Tulungagung Sehat ini akan membahas bagaimana profil dan juga sekaligus pelayanan kesehatan yang diberikan dari puskesmas yang ada di wilayah Tulungagung. Nah, saat ini saya sudah berada di UPTD Puskesmas Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Lalu seperti apa profil dan juga sekaligus pelayanan yang ada di sini? Ikuti terus perjalanan saya. Puskesmas Bandung merupakan unit pelaksana teknis atau UPTD kesehatan yang beralamatkan di Jalan Raya Durenan Bandung Genengan Tulungagung. Banyak inovasi unggulan yang telah digagas oleh UPTD Puskesmas Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pustunggan, Pustu Talun Kulon, dan Pustu Sukoharjo. Sedangkan 14 lainnya adalah merupakan Polindes dan Ponkesdes. UPTD Puskesmas Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan visi-misinya untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Adapun visi dari Puskesmas Bandung adalah masyarakat Puskesmas Bandung mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misinya adalah peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah memberdayakan masyarakat dan lingkungan. Ya. Jadi itu dari visi misi, sedangkan mutu dari Puskesmas Bandung adalah melayani dengan ikhlas. UPTD Puskesmas Bandung memiliki berbagai jenis pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat di wilayah kerjanya. Selengkapnya, ikuti perjalanan saya. Ini adalah ruang pendaftaran. Nah, di situ pas masuk, itu langsung daftar. Kemudian dari pendaftaran, itu akan kita arahkan ke poli-poli yang tertuju. Baik, sekarang kita lihat. Sedangkan untuk sistem pelayanan prima bagi pasien, tentu saja UPTD Puskesmas Bandung dibantu oleh tenaga kesehatan yang akan melayani dengan ramah. Bertempat di loket kasir ini, pasien yang datang langsung mendaftar dengan dilayani oleh petugas UPTD Puskesmas Bandung. UPTD Puskesmas Bandung selalu memiliki fasilitas serta pelayanan yang baik kepada pasien. Juga memiliki pelayanan umum yang dilakukan oleh dokter atau perawat dan tentunya juga dilengkapi dengan peralatan medis. Nah, ini adalah BP. Ya. Jadi adalah bawa perawatnya, kemudian di sini tenaganya sebenarnya ada dua dokter, saya sendiri sama dokter saya. Ya, jadi ada dua ruangan sebenarnya, ruangan sini sama jadi nanti untuk pemeriksaan yang sudah driver, nggak mau satu orang gitu ya. Banyak perawatnya, cuman hari ini ada yang apa namanya otopsi, ada yang rapat, jadi banyak ya, itu atau 8 perawat. Di ruang pelayanan gigi dan mulut ini, pasien akan diberi pelayanan seperti perawatan dan pengobatan yang terkait dengan gigi, serta tindakan sederhana termasuk pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi.
Untuk memberikan pelayanan tersebut, UPTD Puskesmas Bandung dibantu oleh dokter dan perawat gigi. Selain terdapat ruang pelayanan gigi dan mulut, UPTD Puskesmas Bandung juga memiliki ruang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana atau KIA yang meliputi pemeriksaan kehamilan awal dan pasca kehamilan serta pelayanan imunisasi dengan tenaga kesehatan yang ahli dan profesional. Kesehatan perorangan di sini kita terdiri dari ada pemeriksaan secara umum, ya, terus pemeriksaan gilut dalam arti pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan AKB yang bersifat UKP, pelayanan garda darurat, gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian dan laboratorium.